Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke channel aku ya, Elin Herlina. Di video kali ini aku mau berbagi kegiatan aku nih. Seperti biasa ya, ibu-ibu mah kayak gini aja, nyapu, ngepel, itu udah rutinitas setiap hari ya teman-teman. Kalau nggak disapu, diempel tuh kayaknya gimana ya. Kalau ibu-ibu kayak aku yang masih punya anak kecil mah, tiap hari tuh pasti kotor ya teman-teman. Apalagi rumah aku tuh pinggir jalan gitu ya. Jalannya sih emang nggak gede gitu, gang kecil gitu, tapi ya anginnya suka besar banget dan kadang pintu rumah aku tuh sering dibuka gitu ya, jadi pasti berdebu tuh tiap hari banyak. Oh ya teman-teman semua, apa kabarnya nih teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, amin. Lanjut aku nih mau ngepel ya teman-teman. Setelah beberes tuh aku mau ke pasar gitu ya, aku mau belanja bulanan gitu sambil ngajak anak-anak ya main gitu. Setelah beres-beres, jangan di skip-skip ya nontonnya. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya untuk membantu channel aku ya agar cepat berkembang dengan cara like, comment, and subscribe. Jangan lupa pencet tombol merahnya ya teman-teman. Terima kasih juga ya yang telah mengklik video aku, yang telah mampir. Terima kasih banyak ya teman-teman yang selalu komen positifnya. Terima kasih banyak. Dan ini tuh alhamdulillah ya teman-teman, udah beres ngepelnya. Lanjut aku mau ke pasar ya, jalan-jalan sedikit ya. Walaupun ke pasar tuh aku tuh bahagia banget ya teman-teman. Dan alhamdulillah ya, ini udah nyampe di pasar Limbangan. Seperti biasa aku suka ke pasar Limbangan ya. Sebenarnya ada lagi ya pasar yang lebih dekat, cuma di sana tuh agak mahal ya teman-teman. Jadi sekalian aja sambil main aku kesini aja. Dari rumah sampai ke pasar tuh sekitar 20 menit ya teman-teman. Dan ini tuh udah di dalam pasar ya teman-teman. Aku belanja dulu bawang merah, bawang putih. Aku beli seprapat aja ya, karena lagi mahal ya teman-teman. Kayaknya mau hari libur Natalan gitu, tahun baru sepertinya akan naik gitu ya. Gimana nih di tempat bunda semua, bahan-bahan pokok udah mulai naik belum? Bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman. Untuk perbawangan tuh bawang merah lagi naik ya, seprapat tuh 9.000, dan untuk bawang putih alhamdulillah ya masih murah 6.000 seprapat. Dan ini tuh aku beli ikan asin ya, karena pas suami suka banget sama ikan asin kalau lagi di kampung tuh. Dan ini tuh aku ada di lantai ketiga ya, untuk persayuran ada di lantai tiga gitu. Dan untuk yang kering-kering gini seperti baju, sendal-sendal ada di lantai 2. Dan untuk tadi ya yang bahan sembako ada di lantai 1 gitu. Dan ini tuh aku mau sekalian ngajak anak main apa ya, mobil-mobilan begini nyewa gitu. Dan ini anakku nangis, katanya A-A gak boleh naik katanya. Ya terpaksa deh aku harus nyewa 2 gitu. Gak apa-apa ya, nyenengin anak kali-kali, mumpung lagi ada rezekinya. Si ayah atau si ayah. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Kegiatan
aku. Terima kasih yang telah menonton video aku. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dedete, naik ngeng.